Mudah-mudahan tidak. Nuri, here too much ropes. I can't remove my jumar. I waiting for you. Gunung Kenya adalah kerucut vulkanik simetris. Diameternya di dasar rata-rata 100 km dan gunung ini menjadi salah satu yang terbentuk oleh pendinginan bumi, di mana bumi kala itu masih berupa lava cair. Lava tersebut dibentuk oleh aliran batuan cair yang relatif mendingin dengan cepat. Aglomerat tersusun dari campuran partikel kasar dan halus yang berasal dari letusan eksplosif hebat, di mana pecahan batuan terlempar dari lubang pusat dan jatuh di lereng kerucut. Akhirnya mengalami konsolidasi menjadi batuan yang menyusun gunung ini. Perkiraan menunjukkan bahwa gunung berapi ini dulunya berketinggian 7.000 meter lebih. Konon, ia memiliki kawah di puncaknya. Namun, karena konsolidasi batuan serta longsoran yang terus terjadi, bekas kawah tersebut tertutup dan menghilang. Dua puncak tertinggi yaitu Nelion dan Batian merupakan bagian dari leher atau sumbat batuan vulkanik yang mendingin perlahan di bawah permukaan di bagian atas lubang saat letusan berakhir. Mereka terdiri dari batu Nepelin dan Kainit yang merupakan batuan beku intrusif berputir dari kategori hiperbasal. Aktivitas dari ventilasi pusat berhenti sekitar 2 juta tahun yang lalu, tetapi kerucut samping atau satelit terus meletus terutama di lereng timur dan timur laut. Salah satu contohnya adalah meja biliar raksasa, itu sebutan yang umum untuk para pendaki yang mendaki gunung ini, atau yang sebelahnya yaitu Bukit Mugi dan Itanguni yang terlihat saat kami mendaki tahun 2012 lalu, yaitu sepanjang Haristan dan terus sampai ke Lenana. Kurang lebih 60 km lagi ke timur adalah barisan Nyambeni, sebuah serangkaian kerucut sinder basal yang terbentuk baru-baru ini, yaitu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Perjalanan tahun 2012 ini, saya dan tim, itu tergolong sangat sulit mendaki gunung ini karena yaitu tadi, dari kisah pembentukannya yang terus mengalami erosi atau longsoran yang besar, akhirnya dinding terjal gunung ini yang menjadi rute pendaki itu hampir 90 derajat rata-rata. Jadi gunung ini sangat sulit dan menjadi nomor 2 tertinggi di Afrika setelah Kilimanjaro. Gunung yang sulit, kemudian rute yang menantang tetapi menjadi suatu berkah yang sangat besar bagi negara ini yaitu Kenya.
Betapa tidak, gunung ini menjadi salah satu gunung alami yang di dalamnya atau di sekitarnya banyak mengandung logam-logam mulia karena terbentuk dari aktivitas yang saya jelaskan tadi. Begitu sobat, alam menjadi suatu contoh yang luar biasa bagi kita semua. Biarpun sulit, biarpun terjal, biarpun itu sangat mematikan, tetapi alam juga menjadi suatu kelimpahan rezeki untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Alam walaupun kejam, tetapi tetap menjadi berkah tersendiri bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Thank you.